pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa! Terima kasih dan masih bersama kami di Idea Sumut Inspiring and Informative. Pemirsa, sedikitnya 4 unit rumah warga di Jalan Speksi, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan dilempar molotov oleh sejumlah remaja. Aksi pelemparan molotov ini diduga buntut dari tawuran antar remaja yang telah terjadi selama 2 malam berturut. Katanya keluarin CO2, ada rupanya CO2 dalam rumah kami tuh. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah remaja terlibat aksi saling lempar batu di Jalan Speksi, lingkungan 12, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kubur remaja yang diduga berasal dari Jalan Yong Panah Hijau melempar rumah warga dengan bom molotov. Pihak pelempar molotov menduga lawannya remaja Pekong Pekan Labuhan bersembunyi di sekitar rumah tersebut. Itu minta tolong dalam rumah, minta tolong ke kantor polisi. Pemilik rumah, Muhammad Madi, mengatakan rumahnya mengalami kerusakan akibat lemparan batu dan molotov. Bahkan bahu Madi mengalami luka memar akibat terkena lemparan batu. Ah, itu ala alam, saya nggak tahu. Saya jarang di rumah, malam aja lah di rumah. Waktu itu udah jam berapa malam? Jam 2. Oh, mau subuh ya? Iya. Ini anak mana sama anak mana, Pak? Katanya anak Pekong sama anak Panah Hijau, kok kami jadi korban gitu? Jadi kita di tengah-tengah tuh, Pak, ya? Iya. Jadi kalau kayak gini, ini hancur, ini bekas api dong. Aksi pelemparan bom molotov ini diduga buntut dari tawuran yang terjadi selama 2 malam terakhir. Para ibu rumah tangga merasa terancam dengan teror pelaku tawuran. Jadi jalan anak Pekong itu kan di sini. Jadi 2 malam itu anak Pekong nggak ada, tapi orang itu terus melempari, membakar. Orang ini kan anak-anak kecil banyak, minta tolong, kami kan nggak tidur lah jadinya. Udah berapa malam? Udah 2 malam lah. Nggak ada anak Pekong datang nyerang ke sana. Tapi orang itu tetap nyerang, tetap mengancam, meneror. Asal kami keluar, emak-emak dilempari batu melayang-layang. Ini tahan? Yang melempar kita ini orang mana, Bu? Anak Panah Hijau, tapi larinya kalau dikejar ke kandang lembu. Oh gitu? Bom molotov dilemparnya, videonya kan ada tuh. Ada. Sedikitnya, 4 rumah warga menjadi sasaran lemparan batu, dan 1 diantaranya dilempari bom molotov. Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan seakan tak berdaya mengatasi kasus bentrokan yang sudah berlangsung berulang kali. Dari Medan, kontributor iNews melaporkan.